Jadi sangat pentinglah untuk kita cakna berkenaan keadaan cuaca di seluruh negara pada ketika ini. Dan sudah pasti penonton, kita nak beralih untuk kita berbincang berkenaan Malaysia Madani, iaitu masyarakat Madani, satu impian global. Okey, dan kita nak memberikan pemahaman lebih lanjut berkenaan dengan konsep Malaysia Madani ini, bagaimana kita sebagai masyarakat Malaysia boleh merealisasikan konsep ini. Tapi kena ada pengetahuan lebih dahulu lah apa itu Malaysia Madani. Jadi kita bersama dengan seorang tetamu di studio ini untuk bercakap berkenaan topik kita. Perkenalkan Profesor Dato Dr Azizan Baharudin selaku pengarah Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya, penyandang kerusi kelestarian UKM YSD Yayasan Sime Darby. Prof Dato, selamat pagi. Selamat pagi hari di studio. Waalaikumsalam. Ya. Okey, kita nak bercakap berkenaan konsep masyarakat Malaysia Madani, satu impian global. Ya. Bagaimana terma ataupun konsep Malaysia Madani ini kita nak globalkan dia. Ya. Yalah, Madani perkataannya kalau kita dengar sekilas lalu bunyi ini macam Islamik sedikit. Yeah. Global ini campur untuk kan? Semua, kan? Untuk semua. Jadi bagaimana konsep ini kita orang kata asimilasikan ke arah lebih global? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudari berdua dan juga TM kerana menjemput kami. Alhamdulillah, saya rasa topik ini sangat sesuai kita perkatakan hari ini. Kerana untuk sekian lamanya, to be precise, ya, kalau kita nak tepat, mulai tahun 2015 sudah dimulakan gagasan sustainable development, pembangunan yang lestari atau mampan di peringkat antarabangsa. Hmm. Dan sudah dihuraikan 17 matlamat, 166 objektif dan berbagai-bagai. Ya. Tetapi masih di dalam pertemuan di, antarabangsa baru-baru ini di Mesir, kita panggil COP 27 tak silap, masih gagal untuk mencapai satu persefahaman bagaimana sebenar-benarnya semua negara khasnya di peringkat rakyat yang marhaim lah, ya, boleh menjayakan gagasan tersebut. Jadi di sinilah peranan gagasan atau wahana atau manhaj. Manhaj artinya kaedah lah untuk melaksanakan sesuatu madani tersebut. So saya rasa dah ada tetamu-tetamu kita sebelum ni yang menghuraikan madana itu daripada perkataan Arab yang bermaksud bertamadun. Tetapi ada beza antara tamadun di dunia kita dan juga di dunia yang tidak mempercayai kewujudan satu kuasa yang disebut Maha Pencipta. Jadi madani ini bersifat inklusif sebenarnya, tapi seperti yang saudara-saudara sebut sendiri, kita mesti menjelaskan. Jadi saya kira bila kita lihat betul-betul gagasan yang telah dikongsikan oleh kepimpinan kita, ia bersifat inklusif. Madani bererti ia satu macam situasi yang mencerminkan. So, kalau kita guna tadi, kita guna manhaj madani, pendekatan atau metodologi madani. Jadi bila kita yang kita akan huraikan apakah ciri-cirinya tadi itu, kita akan mencapai masyarakat yang madani. Siapakah masyarakat madani ini? Mereka yang bertamadun, ya, maknanya mereka itu maju dari segi fizikal, rohani dan secara holistik. Dan mereka itu mempunyai ciri-ciri manusiawi yang sangat tinggi. Kasih, mengasihi, hormat, menghormati, mempunyai daya cipta. Dan itu nanti kita lihat dalam konteks ciri-ciri. Jadi di seluruh dunia, dicari-cari formula ini. Kerana di peringkat dunia juga, mulai tahun 2000, telah diterima suatu gagasan yang dipanggil Piagam Bumi, Earth Charter. Dan di dalam Earth Charter itu disebut berbagai-bagai prinsip bagaimana manusia boleh memperbaiki keadaan dunia yang kita semua sekarang sedar dalam keadaan yang berbagai-bagai kebejatannya itu. Mereka meminta semua negara yang ratify, yang setuju dengan piagam itu, dan 100 lebih negara di dunia ini telah mempersetujui termasuk negara kita, meminta local content. Bagaimana di dalam keadaan sejarah kita yang bagaimana, kemajmukan kita macam mana, nilai-nilai kita yang apa, kita boleh menggunakan itu untuk menjayakan SDG atau 17 matlamat tadi ataupun prinsip-prinsip piagam yang rata-rata kalau kita baca sebenarnya dicakupi oleh prinsip-prinsip madani ini. Jadi bila kita kata tajuk kita, kalau masyarakat Malaysia ini berjaya dengan pembangunan yang holistik, yang manusiawi, maka kita akan dilihat sebagai satu contoh atau role model oleh banyak negara lain. Dan semestinya bila cakap tentang madun, tentang nilai, kita tak lari daripada keagamaan, kespiritualan. Dan di sini ada kita perlu bersifat inklusif. Adakah ini untuk orang Islam saja?
Sebab mungkin anda kata madani ini perkataan Arab pada tamadun Islam kan? Yeah. Tamadun lain bagaimana? Hmm. Di sinilah kelebihan ataupun saya lihat strength, kekuatan gagasan madani ini dalam konteks Malaysia. Dia menyebut banyak kali tentang bagaimana kepelbagaian ini harus saling hormat menghormati dan mencapai kesepahaman tentang ciri-ciri kebersamaan. So kalau kita kata menghormati jiran, menyayangi keluarga macam saya sebut tadi adalah sesuatu yang penting, ada kita semua setuju dan rata-rata kita akan setuju sebab kita juga ada blueprint untuk perpaduan di negara kita yang telah dilancarkan 1-2 tahun yang lalu, dan ini juga dan dasar-dasar yang lain yang kita ada sebut tadi sebenarnya terangkum. Tidak ada niat gagasan ini untuk menidakkan apa yang telah berlaku sebelum ini. Cuma dia clinch, dia bring together, dia macam melengkapkan puzzle, jigsaw itu. Ya. Jadi bayangkan keterujaan banyak pihak. Jika, sebab kita juga kalau ada masa nak sebut bagaimana penerimaan mereka-mereka yang bukan semestinya berlatar agama Islam menerima perkara ini. Ya. Jadi mereka berasa included. Kebersamaan itu wujud sebab dalam gagasan juga ditekankan berprinsip contohnya hormat. Hormat pada siapa? Pada diri sendiri, pada rakan jiran, pada mereka-mereka yang berada dalam kumpulan etnik yang berbeza daripada kita. Dan dengan tujuan yang sama, iaitu satu kesatuan hati. Dan ini yang tak ada di peringkat antarabangsa. Sebab di dunia belah sana, ya kita terpaksa menyebut perkataan sekular lah, ya, sekular ni. Walaupun 80% kalau kita lihat kajian lah, penduduk bumi yang berjumlah 7 bilion ini mengaku mereka mengikuti satu-satu agama atau kepercayaan. Rata-rata sistem-sistem yang ada adalah bersifat sekular, khususnya di negara tertentu di belah barat secara geografinya kan. Tapi kita tidak bercakap itu dengan kita menilai orang, tidak. Manusia masih manusia di mana-mana pun, ya. Tetapi yang kian lama kian kelihatan di barat itu ialah bagaimanakah kebejatan akibat gap ataupun jurang yang kian bertambah setiap hari antara yang kaya dengan yang miskin. Walhal bila kita tengok dekat Sustainable Development Goal, matlamat pertama dan kedua ialah sifar kemiskinan, sifar kelaparan. Macam mana itu boleh diatasi jika tidak ada rasa compassion, rasa empati, rasa kasihan, khususnya daripada golongan yang sangat kaya, yang kaya terhadap mereka yang sangat miskin dan yang miskin. Kita minta maaf dah sebut perkataan miskin, kaya apa semua itu kan. Itu hanya deskripsi kata orang. Tetapi yang penting di sini ialah madani ini, kerangka madani ini dia bercakap. It speaks to your heart. Ya, betul. Dia bercakap kepada hati dan jiwa anda. Dan boleh tak kita deny, boleh tak manusia semodern mana pun menafikan bahawa dia itu insan, dia itu ada hati, jiwa dan nurani. Saudara-saudari rasa marah, rasa hibah, kenapa? Rasa kasihan, kenapa? Tetapi sekarang persoalannya nak bawa ke mana kebolehan untuk merasa itu. So madani mengajak kita semua mengangkat kejiwaan itu ke satu level yang kita kata mengkayakan kita punya SOP, cara kita bekerja dan lain-lain. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Dan secara pastinya kalau kita lihat dalam konsep Malaysia Madani ini mempunyai 6 tonggak utama. Betul. Tadi Prof Datuk menyentuh berkenaan SDG, matlamat pembangunan lestari. Pastinya ada aspek kemampanan yang dikemukakan dalam Malaysia Madani ini. Dan juga kita juga ingin menyentuh aspek ihsan yang jarang kali kita dengar namun diperkatakan rasakan dalam konsep Malaysia Madani ini, Prof Datuk. Jadi bagaimana ia menggambarkan keseimbangan di antara pembangunan manusiawi dan juga pembangunan alam sekitar. Ihsan, ihsan kalau dalam prinsip keagamaannya dia maksud, dia bermaksud ada dua maksud. Satu ihsan dalam peribadatan kita lah. Bila kita melakukan ibadat kita, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Dia basically maksud dia baik, yang baik kan, yang terbaik. Jadi kalau kita ihsan dengan Allah, maknanya yakinlah Allah melihat. Dan di sini juga sangat menarik sebab yang dikatakan ibadah itu dia banyak skop dia. Kita ada ibadat yang khusus kan. Kita juga kalau kata-kata ihsan itu yang baik, segala apa yang baik, adakah yang kita lakukan hari ini sesuatu berkaitan dengan ihsan? Amat-amat.
Tetapi bezanya ialah kita laksanakan dia dengan ikhlas, dengan tujuan untuk membantu orang lain, dengan tujuan untuk melebar luaskan rahmah atau mercy atau compassion. Dan ini yang ditekankan oleh manhaj madani inilah. Maknanya mari kita celebrate, mari kita raikan sifat-sifat manusiawi kita yang berkasih sayang, yang kasihan pada orang. Sebab jika tidak dilakukan itu, maka tidak akan bercukupan segala yang ada atas muka bumi. Sebab kita pun banyak tradisi, banyak prinsip, banyak pantun, banyak falsafah yang mengatakan kehendak manusia ini, ya, man's greed, ya, apa kata Mahatma Gandhi kan, keinginan manusia itu takkan ada had dia. Ya. Tetapi dia punya needs, ya, keperluan dia itu sebenarnya cukup. Dia ada had. Dan ini sangat berkaitan, saudara sebut dengan alam sekitar kan, ini sangat berkaitan dengan bagaimana alam sekitar itu sebenarnya. Alam sekitar itu punya hudud-hudud. Pernah dengar perkataan hudud kan? Hudud berarti limitasi. Kita tak boleh mengorek minyak dan mengorek minyak, satu hari dia akan habis. Betul. Jadi sebab sekarang ni kita sebut sebagai tenaga bersih, tenaga renewable yang boleh diperbaharui daripada matahari, angin dan lain-lain. Jadi bolehkah kita fikir itu? Sangat boleh. Dan teknologi membolehkan, kita sudah ada teknologinya. Tapi yang tidak ada kemahuan. Political will, economic will, itu yang kita kena terapkan sekarang. Dan kerana itulah manhaj ini ditekankan kepada semua sektor. So dalam konteks alam sekitar ini juga, tak boleh kita just cakap tentang alam sekitar, jaga alam sekitar dah semua okey. Tidak. Kita kena jaga juga ekonomi. Kita kena jaga juga, kita kata energi, ya, tenaga tadi tu. Sebab segala-galanya bermula dengan tenaga. Tetapi penggunaan tenaga itulah yang kita kena urus, takbir dengan sebaik mungkin. Jadi dia bukan jiwang-jiwang. Dia bukan macam satu manhaj yang jom kita rasa, jom kita buat baik. Tak, dia sangat praktikal. Ya? Sebab ditekankan juga perkara nombor satu, kita mesti bantu yang paling tertekan, yang paling tertindas. Masih sampai hari ini ada orang tertunggu-tunggu minimum wage dia, RM1,500 tu. Banyak masih lagi yang tempat tinggal dia, Masya Allah, ya, yang kita rasa macam mana ni. Ya. Jadi jika kita biarkan semua ini, ya, kita takuti dia akan memakan kita balik. Dan ini bukan satu perkataan kespiritualan yang biasa-biasa. Sebab kajian juga sudah menunjukkan, jika manusia terus-terus, ya, menafikan kebolehan dia untuk membantu dia, dia sebenarnya menyakiti diri dia. Orang tu dah buat banyak kajian tentang hati. Hati itu sebenarnya di mana? Perasaan itu sebenarnya apa? Dia semua ada kaitan dengan sistem fisiologi badan kita. So, a healthy person, ya, dan healthy, sehat itu, ingat, bukan hanya fizikal tapi juga mental. Kenapa hari ini sangat tinggi masalah mental? Dan sakit mental bukan hanya dikanggap orang yang tertekan dari segi pendapatan, tapi juga orang yang berlebihan. So, sesuatu mesti dilaksanakan. Jadi, saya juga lihat secara tak langsung, tapi tak disebut secara eksplisit, nilai fungsi mereka-mereka yang duduk dalam bidang keagamaan. Kita ada sistem wakaf, kita ada sistem zakat. Di mana dan bagaimana itu semua boleh digembelingkan. Ya? Dan kita tak boleh kata ini kumpulan tertentu punya resources dan lain-lain. Maknanya macam mana kita boleh, perkataan yang digunakan ialah kesaksamaan. Ya? Equity, bukan equality macam tu. Sebab sangat-sangat ditekankan asas semua ini adalah apa yang ada di negara kita, iaitu perlembagaan, hukum negara. Ya? Semua orang faham hukum negara, kesetiaan kepada raja, kepercayaan kepada Tuhan. Itu semua adalah milik kita bersama. Jadi yang ditekankan ialah bukan saja kita nak memelihara alam sekitar itu, tapi lebih kritikal lagi memelihara manusia menjaga alam sekitar itu. Dan kita kata naratif ini kurang di kalangan saintis yang bercakap tentang kepentingan menjaga alam sekitar. So madani, prinsip madani ini, gagasan madani ini kita kata mengharmonikan the human dimension, the physical environmental dimension, dimensi alam sekitar juga dimensi kemanusiaan yang banyak sudah terlepas pandang lah. Ya, dan hari ini 17 matlamat itu ingin ditambah satu lagi matlamat, iaitu etika dan moral. Dan etika moral itu cakap pasal apa? Cakap pasal manusia, cakap pasal nilai. Mana nak dapat nilai ini? Daripada tradisi dan ketamadunan kita. Bagi orang Islam, agama dia. Dan soalannya, bagaimana dengan mereka yang bukan Islam?
mana resource mereka, sumber mereka apa pula. So ini boleh diceritakan lagi lah. Dan ada jawapannya. Dan konsep wadah ini, kalau dulu di dalam mana-mana syarikat akan diterapkan CSR, program-program yang perlu dilaksanakan untuk memberi bakti kepada masyarakat yang memerlukan. Tapi sekarang ini konsep itu dah ada ubah sikit daripada CSR pergi ke ESG, Economic Social Governance. Jadi bagaimana penerapan konsep masyarakat madani ini boleh digunapakai dalam konsep ESG dalam sebuah syarikat ataupun pekerjaan dan sebagainya? Saya melihat gagasan madani ini sebab yang dihuraikan bukan sahaja ideanya tetapi juga takrifannya, skopnya, siapa perlu buat apa, di mana, bagaimana. So itu kelebihannya kan. ESG akan diperkayakan, akan diperkukuhkan oleh gagasan kemadanian ini. If you say like that. Sebab apa? Kita tidak corporate social responsibility. Kita semua tahu kita boleh buat sekadar mencukupkan syarat atau kita boleh buat bersungguh-sungguh. Dan ini yang diharapkan. Dan kesungguhan ini ada berkaitan, yang ini diberitahu kita oleh gagasan ini, berkaitan dengan nasib masa depan. Sebab sustainable development artinya membangun dengan cara yang memuaskan keperluan hari ini tanpa kita mencuri hak generasi masa depan. Tapi sekarang ini kita nak kata dalam, khususnya dalam zaman pasca COVID ini, ketidaktentuan itu boleh berlaku dalam banyak cara. Dan teknologi bergerak dengan begitu pantas. Dan kesan teknologi ini juga kadang-kadang merosakkan rancangan manusia. Kita kata disruptive technologies kan. Jadi balik kepada soalan saudara itu, what does it do to ESG? Dia ESG environment, social governance. Environment, of course, setiap syarikat-syarikat gergasi ini atau tak gergasi, perlu lihatlah impact produk dia, impact proses-proses yang dia laksanakan itu ada apa kepada alam sekitar. Dia akan mencemarkan sungai ke? Dan kita melihat ini banyak sekali kan. Kita melihat banyak video, dokumentari di Sungai Kelang saja. Banyaknya plastik, banyaknya sampah. Dari mana tu? Dari kita. Kita yang sewenang-wenang, kita masih lagi guna plastik kontainer walaupun ada undang-undang dan sebagainya. Kan? Social, dari segi kesan kepada manusia. Kan? Kualiti hidup, kan? Kesihatan orang. Kalau sungai yang di negeri mana tu kan yang berulang-ulang kali tercemar itu, kenapa masih begitu kan? Factory mana? Kilang mana yang apa tindakan? So di situlah kemadanian ni masuk. Why did you not? Kenapa tidak terlaksana undang-undang itu? Kenapa tidak berkesan? Kenapa pemunya itu masih melakukan itu? Apa hal dia? Kan? Dan governance dalam syarikat awak, macam mana awak jaga kaki tangan awak? Betul. Dan saya dengar cerita, tak pakai sebut nama, satu syarikat besar negara kita masa zaman COVID dia mencapai, mendapat banyak keuntungan tetapi diblok oleh kumpulan-kumpulan di barat kerana dia tidak jaga pekerja-pekerja dia. Dituduh dia menggunakan labor yang tidak diberi ganjaran yang sewajarnya, tidak menjaga kebajikan. So tiga aspeknya. Jadi ketirisan dan juga kebobrokan yang berterusan berlaku ini sudah pastinya menjadi permasalahan untuk kita semua. Jadi bagaimana Prof Datuk kita gambarkan kepada masyarakat di luar sana konsep Malaysia Madani ini memerlukan kefahaman dan juga kesedaran daripada semua pihak, daripada latar belakang masyarakat yang berbilang kaum, dan penting juga untuk kita menerapkan konsep ini dalam sistem pendidikan kita sejak dari peringkat bangku sekolah sehingga ke peringkat universiti. Bagaimana? Sangat kritikal kan ya. Dan isu keperpaduan itu memang isu kita. Kita sudah berumur 65 tahun lebih kan negara kita. Dan ada yang mengatakan kenapa masih kita bercakap tentang perpaduan. Jadi kita janganlah jadi golongan yang pesimis ataupun overly optimis. Keperpaduan itu macam oksigen lah. Oksigen itu kita kena pelihara kebersihannya. Oksigen apa namanya? Pokok-pokok hijau. Sebab tu jangan tebang semua pokok. We need oksigen. Perpaduan itu apa? Perpaduan itu kekuatan kita.
Jadi kena diterapkan di peringkat awal lagi kebolehan, kefahaman bahawa kita ni pelbagai. Dan sebagai orang Islam salahnya boleh lihat surah Al-Hujurat ayat 13. Allah kata daripada lelaki dan perempuan pertama itu sengaja aku jadikan kamu semua ini berbangsa-bangsa, berbeza-beza etnik. Untuk kamu senang saling kenal-mengenal, bukan untuk saling membenci. Dan terbaik di antara kamu ialah yang paling takwa. Takwa itu apa? Takwa itu ialah hampir kepada Tuhan. Hampir kepada Tuhan itu artinya apa? Membuat yang terbaik. Ihsan tadi. Membuat yang baik-baik. Bukan kita cakap I love you God muah-muah-muah. It's not that. It's the doing part, the amal tu kan. Jadi perlu ada ilmu itu. Jadi ilmu ni macam kita cakap tadi lah, bukan rocket science, bukan susah sangat. Jadi nilai-nilai ni penerapannya di peringkat yang paling awal, kalau menengah. Dan kita galakkan exposure. Kan kita tak bergaul kan, kita tak terdedah. Bila berlaku Chinese New Year, Tahun Baru Cina, apa tu? Kenapa mereka hidang kuih kering je? Mereka tu tak kasih kita makan benda-benda yang lebih enak ke apa ke? Tetapi kita dah tak mau pun sebab macam-macamlah alasan yang kita beri. Jadi kita mesti lihat semua ini. Of course dalam kita mengenali, memahami, saling menerima, ada batas-batas, ada batas-batas, ada perkara-perkara yang kita tak dapat langgar, tak dapat langkawi. Hudud-hudud untuk kita. Dan ada perkara mereka juga begitu. Tetapi kebersamaannya ada ke tak ada? Berapa banyak kebersamaannya? Pernah tak ditengok? Kanya? Dan manusia tadi, bagi orang Islam pun, kita asal-usul sama je. Darah merah kamu sama dengan darah merah. Kenapa bila blood transfusion, boleh je ambil darah sesiapa? Kenapa? Pergi di hospital. Cuba duduk di hospital, kat emergency section tu satu hari, lihat keadaannya. Saya pernah buat itu. Dan kita akan lihat betapa di hospital tu tak ada masa nak fikir awak spesies apa, awak dan sebagainya. Jadi saya rasa banyak possibilities dan kita sangat bertuah di negara kita. Dan kita mesti ingat ya, kepelbagaian ini, ya kita boleh salahkan sejarah dan berbagai-bagai. Tapi bukan kita aja begini. Semua negara di dunia pun begini. Mereka menghadapi kepluralan ini, kepelbagaian ini. Ada negara dia tak boleh cope. Seperti yang dia membakar Quran dan lain-lain itu. Jadi penting soalan ini dan perlu kita mencurahkan kita punya kaedah yang terbaik. Betul. Saya suka pernyataan daripada Prof Datuk tadi. Perpaduan ni umpama oksigen untuk kita semua. Tanpa oksigen, kita tak boleh hidup dalam keadaan harmoni dan juga makmur. Jadi satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, bagaimana usaha untuk kita memahami dengan lebih mendalam dan juga kita memperkasakan konsep Malaysia Madani ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Azizan Baharudin, Pengarah Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya yang juga merupakan penyandang kursi kelestarian UKM MYST. Terima kasih, Prof. Datuk. Terima kasih banyak. Okey, itu sedikit sebanyak kami bawa kepada anda untuk memahami berkenaan dengan konsep masyarakat madani ini dan bagaimana ianya boleh menjadi satu impian di peringkat global, bukan hanya sekadar di Malaysia. Okey, kita nak bawa anda